بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان عمر رضي الله عنه يدخلني مع أشياه بدر فكأن بعضهم وجد في نفسه فقال لما يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله. فقال عمر إنه من حيث علمتم فدعاني ذات يوم فأدخلني معهم فما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم. فقال ما تقولون في قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح. فقال بعضهم أمرنا نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. فقال لي أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت لا. قال فما تقول؟ قلت هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله له. قال إذا جاء نصر الله والفتح وذلك علامة أجلك فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر رضي الله عنه ما أعلم منها إلا ما تقول. رواه البخاري. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله. ولا حول ولا قوة إلا بالله.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهدي قلبي وسدد لساني بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak melimpahkan nikmat-Nya kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat rahmat, nikmat kasih sayang-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa duduk di majlis yang kita cintai ini dengan sehat wal afiatlah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mendorong kepada kita bisa duduk di majlis yang kita cintai ini. Tidak ada paksaan, tidak ada harapan kecuali hanya menginginkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Menghadiri majlis ilmu, menghadiri majlis ta'lim, menghadiri majlis zikir, tiada lain harapan kita kepingin di dalam hati kita kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenal kepada diri kita bahwasanya diri kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenal kepada diri kita bahwasanya diri kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hadirnya kita di majlis ini bagi yang mendengar, bagi yang berbicara, bagi yang bersolawat, bagi yang memimpin bacaan solawat, bagi yang berbicara tangannya, yaitu yang memukul hadroh, semuanya tiada lain harapan kita, yaitu kita menginginkan hadirnya kita di tempat ini tiada lain dan bukan kepingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Setiap pukulan, setiap bacaan, setiap ucapan, semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dihitung, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak tahu amalan yang mana amalan kita yang akan memberikan kebahagiaan buat diri kita. Kita tidak tahu amalan apa yang nantinya yang ada pada diri kita yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu berharaplah setiap perbuatan kita, berharaplah setiap amal ibadah kita untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala dzalik, atas semua itu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menuntut ilmu, di dalam mempelajari hadis daripada hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selalu mengingatkan kepada kita yang mana kemarin telah kita bacakan dari hadis tersebut, mengingatkan kepada kita umur, yaitu umur kita apabila telah diberi panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan yang banyak kepada kita. Bagaimana dalam hadis yang kemarin, yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak memberi uzur, tidak memberi maaf bagi orang yang sudah umurnya diberi panjang 60 tahun
tetapi belum juga mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena sangat banyaknya nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga apabila sudah sampainya kita berumur 40 tahun. Nah, ini batasan. Kemarin telah dijelaskan juga, kalau orang sudah umurnya 40 tahun belum juga mau bertaubat, maka batasan dirinya untuk menggapai husnul khotimah itu sangatlah jauh dan dekat dirinya dengan su'ul khotimah. Kalau orang sudah umur 40 tahun masih malas sholat, kalau orang sudah umur 40 tahun masih suka main-main yang tidak ada manfaatnya, umur 40 tahun masih jauh dalam beribadah, masih suka dengan yang haram, masih suka dengan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini jauh nantinya dari husnul khatimah. Sebagaimana syaitan, ya, dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza balagha umru arba'in wa lam yatub ila Allah masaha wajhu hadza masaha syaitan wajhuhu hadza wajhun la yuflih. Ya, apabila seorang umurnya sudah masuk 40 belum bertaubat kepada Allah, maka diusap sama syaitan, ditandain ini wajah orang yang tidak selamat, ini wajah orang yang su'ul khatimah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Peringatan demi peringatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk senantiasa kita menjauhi dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah kepada kita supaya kita senantiasa bisa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis yang selanjutnya, yaitu yang kedua dari riwayat an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya radhiyallahu anhuma dua-duanya, yaitu anak sahabat dan orang tuanya pun sahabat. Abdullah bin Abbas, Abdullah ini sahabat, bertemu dengan Nabi dan meninggal dalam keadaan Islam. Ayahnya juga sahabat, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Ya. Pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala kana Umar radhiyallahu anhu, ya, adalah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, yudhiluni ma'a asyahi Badrin. Ya, dikatakan bahwasanya Sayyidina Abdullah bin Abbas menjelaskan bahwasanya saya ini dibawa masuk oleh Sayyidina Umar. Umar radhiyallahu anhu yudhiluni, membawa diriku masuk, ya, ke tempat yang mana tempat tersebut ma'a asyahi Badrin, bersama para orang-orang tua, ya, pembesar-pembesar Islam, ya, yang dahulunya ikut di dalam peperangan Badar membela agama Islam. Faka'anna ba'dahum wajada fi nafsihi, kata Abdullah bin Abbas. Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan seakan-akan mereka ini sewaktu melihat aku, ya, ada sesuatu di dalam hatinya, sesuatu yang tidak suka maksudnya, ya. Kenapa, ya, ada apa ini anak kecil masuk-masuk, ya. Pagola
lima yadkhulu hadza ma'ana. Maka ada satu sahabat tersebut bertanya kepada Sayyidina Umar, kenapa ya ini anak masuk kepada kita ya, karena waktu itu masih kecil Abdullah bin Abbas ini. Limadha ya, lima yadkhulu hadza ma'ana wa lana abna'un mithlu, dan kita juga punya anak yang besar seperti ini juga kita tidak bawa, maksudnya ya, walana abnaun mislu ya, kita juga punya anak sepertinya ya, seumurnya ya, besarnya. Bagala Umar, maka berkatalah Sayyidina Umar ibn al-Khattab, innahu min haitsu alimtum ya, sesungguhnya ini anak ya, min haitsu datangnya, yaitu dari tempat yang telah engkau kalian ketahui, yaitu dari keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, karena keluarganya Nabi Muhammad dalam riwayat Ali ya, Bani Muthalib wa Bani Hashim ya. Nah, ini dari Bara Muthalib, Abdul Muthalib, cucu dari Abdul Muthalib, Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Kalian tahu ini siapa ini anak. Pada ani zata yaumin, kata Abdullah bin Abbas ya, ini majlis orang-orang pembesar Islam, yaitu majlis musyawarahnya, majlis syurahnya ya, pembesar-pembesar Islam ya, tempat bermusyawarah yang penting-penting ya, di dalam membicarakan tentang kemajuan Islam. Suatu hari, kata Abdullah bin Abbas, mereka mengundangku zata yaumin, suatu hari fa'adholani ma'ahum, maka aku duduk bersama mereka. Fama ra'aitu annahu da'ani yawma idzin illa liyuriyahum. Fama ra'aitu, tidaklah aku melihat, annahu da'ani, sungguhnya mereka mengundangku di hari itu, pada waktu itu, illa liyuriyahum, kecuali mereka meminta pendapatku ya, meminta pandanganku. Pagola, maka mereka berkata, mata guluna fi qaulillahi ta'ala, apa pendapatmu tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala, iza ja'a nasrullahi wal fath, yaitu dalam surat iza ja'a nasrullah, an-nasr, nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala dan kemenangan. Bagala ba'duhum, maka ya, yang hadir di situ pembesar-pembesar Islam, ada yang menjawab, bagala ba'duhum, umirna nahmadullah, kita diperintahkan oleh Allah untuk memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala setelah mendapatkan kemenangan. Wa nastaghfiruhu, dan kita diperintahkan untuk banyak-banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, idza nusirna, apabila kita telah diberi pertolongan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa putiha alaina, dan diberikan pembuka kemenangan kepada kita. Wasakata ba'duhum, maka diamlah sebagian dari yang berkumpul tersebut, balam yagul syai'an, tidak mengatakan sesuatu apapun. Fagolali, dan ada yang mengatakan kepadaku, kata Abdullah bin Abbas, akadzalika tagulu ya ibn Abbas, apakah sama ya
apa yang engkau katakan pandanganmu wahai Abdullah bin Abbas? Pagultula, maka aku mengatakan tidak, aku tidak sama ya pandanganku ya, tidak sama. Pagultula gola mama tagul, maka yang berkumpul di situ mengatakan, kalau begitu apa ya, menurutmu apa, pandanganmu apa? Terjemahnya daripada surat ya, iza jaa nasrullah, iza jaa nasrullahi wal fath, apa menurutmu wahai Abdullah bin Abbas? Gultu, maka aku katakan, huwa ajalu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah dekatnya ajal ya, dekatnya kematian, dekatnya berpindahnya ya, ajal berpindahnya alam ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'lamahullah lahu, yang mana telah diajarkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila telah dimenangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, telah dimudahkan semuanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah dekatnya ajalmu wahai Muhammad, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini telah diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Gola idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang bantuan dari Allah dan kemenangan. Wadzalika alamatu ajalika, dan itulah tanda dekatnya kematianmu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba, maka bertasbihlah ya, berzikirlah, bertasbih kepada Allah dan memohon ampunlah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha penerima taubat. Innahu kana tawwaba ya. Pagala Umar radhiyallahu anhu, maka telah berkata Sayyidina Umar pada waktu itu kepadaku, ma'a'lamu minha illa ma tagul ya, aku tidak mengetahui darinya kecuali apa yang telah engkau katakan wahai Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ya. Jadi yang hadir di situ ya, pembesar-pembesar Islam ya, majelis syura ya, tidak mengetahui apa maksud daripada ayat iza jaa nasrullahi wal fath, kecuali yaitu Abdullah bin Abbas. Inilah makna daripada Sayyidina Umar ibn al-Khattab membawa masuk ya, membawa duduk bersama para pembesar-pembesar Islam ya, yaitu kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Ya, karena Sayyidina Abdullah bin Abbas ini terkenal dengan panggilan ya, gelarnya Turjumanul Quran. Ya. Terjemahan Al-Qur'an. Apapun yang mau ditanyakan tentang Al-Qur'an, dia akan jawab apa daripada makna-maknanya tersebut. Sayyidina Abdullah bin Abbas ya, pernah didoakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil ya, doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, langsung kepada Abdullah bin Abbas, yaitu faqihkan dia, pintarkan dia di dalam pemahaman ilmu fikih, dan mantapkan dia di dalam pengetahuan pemahaman Al-Qur'an. Alimhu ta'wil ya, ta'wil di dalam Al-Qur'an ya, makna-makna apa yang ada di dalam Al-Qur'an, kandungan-kandungan apa yang ada di dalam
di dalam Al-Quran. Ya. Sayyidina Abdullah bin Abbas terkenal, ya, orang alim, ya, bahar, ya, habar ilim, ya, kaya dengan ilmu. Sebab apa? Didoakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ini pelajaran juga buat kita bahwasanya, ya, apabila kita diberi, ya, bantuan oleh Allah, ya, kesenangan, ya, apapun kesuksesan, perbanyaklah kita bertasbih, ya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Setelah itu banyak-banyak juga kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ajaran, ya. Pelajaran buat kita, ya, lagi senang, ya. Jangan lagi susah aja ke masjid. Ya. Nah, ini banyak orang lagi susah ke masjid, lagi susah ke majelis taklim, ya. Nanti kalau lagi senang, ya, kalau di hotel tempatnya, ya. Lagi senang di mana, ya? Ya, di lapangan tempatnya, ya, di jalan-jalan tempatnya. Nanti kalau lagi susah, ya, lagi bangkrut, lagi, ya, dipecat, ya, nggak ada tempat lagi tuh, malingin di masjid ini. Ya, ini bukanlah ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita diberi kemenangan, diberi kesuksesan, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruhu innahu kana tawwaba. Ya. Abdullah bin Abbas, ya, di sini dijelaskan, ya, bahwasanya orang yang pandai, orang yang pintar. Ya. Kita mengetahui bahwasanya Abdullah bin Abbas ini adalah keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak dari para sahabat menghormati betul-betul kepada Abdullah bin Abbas. Sebab apa? Sebab karena keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, pernah dahulu sahabat yang bernama Zaid bin Thabit pada waktu itu ada jenazah, dan Zaid bin Thabit ikut sholat jenazah. Setelah melaksanakan sholat jenazah, Zaid bin Thabit mencari tunggangannya, yaitu kudanya. Ya, langsung dia mau mengambil kudanya. Abdullah bin Abbas pada waktu itu melihat, wah, ini pembesar sahabat, ya, Zaid bin Thabit, ya, orang yang penting di dalam Islam. Abdullah bin Abbas langsung bergegas mengambilkan kudanya Zaid bin Thabit. Didekatkan oleh Abdullah bin Abbas, kudanya diambil, ya, didekatkan kepada Zaid bin Thabit. Maka Zaid bin Thabit tidak mau. Khalli anhu ya ibna ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Biarkan kudaku. Ya, jangan kau bawa ke sini, wahai anak pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, hakadha umirna an naf'ala, ya, bi ulama wa kubara. Begitulah aku ini diajarkan, ya. Ya, diajarkan oleh siapa, ya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, kepada para orang-orang alim, para ulama, dan para pembesar-pembesar, orang-orang tua. Ya. Akhirnya, ya, Zaid bin Thabit pun, ya, rasanya langsung dia mengambil tangan, ya, tangan Abdullah bin Abbas yang waktu itu jauh umurnya. Diambil tangannya, ya, langsung dicium oleh Zaid bin Thabit. Ya. Abdullah bin Abbas pun tidak mau, ya. Terus dicium tangannya oleh Zaid bin Thabit. Maka Zaid bin Thabit pun mengatakan, hakadha umirna an naf'ala bi ali baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah aku ini diperintahkan
ya, oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi Zaid bin Sabit mencium tangan Abdullah bin Abbas bukan karena tangannya, akan tetapi karena ada ikatan dengan keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini banyak terjadi, ya, banyak yang dilakukan oleh para ulama. Sewaktu, ya, ana dulu belajar, Al-Fagir belajar di Tarim, ya, ada seorang ulama besar, ya, seorang alim, hafal Quran, ya. Sewaktu dia bertanya, "Man ismak?" katanya. "Man ismak?" katanya. "Siapa namamu?" Ya, kita jawab, "Nama fulan-fulan." Ya. "Bin, bin." Minta terus, "Bin, bin, bin siapa?" katanya. Ya, kita jelaskan, "Bin Hamid Ba'alawi." "Ya Allah," katanya. "Mud yaddak." "Bentangkan tanganmu." "Tak, ya." "Ulurkan tanganmu." "Mud yaddak," katanya. "La tahrimni an asyummu rihun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Ya, dia mengatakan, "Jangan haramkan aku untuk mencium bau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Ya, begitulah, ya, para ulama yang mana mengamalkan apa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, mengerti dan mengetahui semuanya, apa yang ada, apa yang bersumber semuanya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di malam hari ini kita terus mendapatkan fadilah-fadilah. Mudah-mudahan di malam ini kita terus mendapatkan faedah-faedah, yaitu dari hadis-hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dibukakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pemahaman kita, dibukakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hati kita, dibukakan oleh Allah pintu rahmatnya, pintu taubatnya, pintu ampunannya, dimudahkan segala urusan kita, urusan dunia dimudahkan, urusan akhirat diampuni dosa-dosa kita. Birahmatika ya arhamar rahimin, farrij alal muslimin. Birahmatika ya arhamar rahimin, farrij kurubal muslimin, irhamil masakin. Ya Allah, mudah-mudahan dimudahkan semua urusan para muslimin dan muslimat, diampuni dosa-dosa kita dan dosa-dosa orang muslimin dan muslimat, dan diangkat setinggi-tingginya bendera Islam, dan diang dimuliakan semuanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam menjalankan agama Islam, di dalam membela agama Islam, di dalam membahagiakan diri kita dan keluarga kita dan orang-orang Islam semuanya. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Suratul Fatihah.